Hampir 50% petugas kesihatan Hospital Tuanku Fauziah HDF Kangar terdiri daripada doktor dan jururawat serta pengamal perubatan am sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Pengarah Hospital Tuanku Fauziah Dr. Osman Warijo berkata petugas berkenaan telah menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Selagi mereka memberikan persetujuan, mereka tidak ada masalah-masalah lain yang menyebabkan mereka boleh apa nama ni dikecualikan. Ya. Tapi mereka yang tidak ada kriteria-kriteria untuk dikecualikan, kita akan beri suntikan. Dan setakat ini, bekalan yang ada insyaAllah mencukupi untuk semua warga kerja kita, ya, termasuk kaki tangan pembersihan, kaki tangan keselamatan, ya, semua kita ambil. Sementara itu, bagi doktor dan jururawat yang saban hari berdepan dengan pesakit COVID-19, penerimaan suntikan ini sedikit sebanyak meningkatkan keyakinan mereka dalam melaksanakan tugas. Walaupun kita dimaklumkan yang protection untuk first dose about 50% saja, tapi sekurang-kurangnya kita rasa sedikit ada protection lah. Sebelum ni memanglah kita jaga penjagaan sosial, kita pakai mask, kita pakai hand sanitizer. Tapi selepas kita pakai, kita dapat suntikan vaksin ni, kita rasa dia kita dah komplit. Rasa makin selamat saja. Apabila saya dapat vaksin, saya rasa saya yakin untuk bekerja di semua tempat. Sebab kita dah ada vaksin, kenapa kita nak takut kan? Bagi fasa pertama ini, kira-kira 8,000 orang di Perlis akan menerima suntikan vaksin, diikuti 94,000 orang bagi fasa kedua dan 100,000 orang bagi fasa ketiga.